Penyilang tiada rakan-rakan sepasukan yang berada di situ daripada Syazwan Zainon. Jadi separuh masa pertama sesungguhnya Chan Watanaka yang bergandengan dengan Kepa Sherman berjaya melepaskan diri dan rebatan yang menarik daripada Kuisan Kepa Sherman. Kita perhatikan ledakan itu menuju ke sasaran tetapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol pasukan PKNS. Tindakan spontan minit ke 19 antara peluang antara beberapa peluang cuma pasukan Selangor merusi Antonio German tetapi voli yang dilakukan tersasar di sebelah kiri pintu gol. Gabriel Guerra sepakan percuma, lencongan dan lantunan yang hampir-hampir mengelirukan penjaga gol pasukan Selangor. Sekali lagi Khairul Rizwan, Khairul Azhan Mat Khalid yang ternyata kerap diuji pada malam ini. Akhirnya pada minit ke-27 daripada sepakan penjuru itu, Nicholas Suirat dengan sepakan penjuru daripada Chan Watanaka. Cantik gol yang hampir-hampir sama ketika gol pertama Nicholas Suirat menjaringkannya seri satu sama PKNS menentang pasukan Terengganu di Kuala Terengganu. Faizal Ghazli memainkan peranan Kepa Sherman sentiasa saja. Minit ke-36 ada ruang yang dapat dihasilkan dengan kedudukan dari posisi itu. Perempatan yang sedikit melepas di tersasar. Sekali lagi Gabriel Guerra juga menguji. Dan seterusnya separuh masa kedua ini. Sepanjang separuh masa kedua. Separuh masa pertama mendahului 1-0. Selangor dalam beberapa kesempatan juga melakukan minit ke-44. Ini mungkin satu detik yang sangat penting untuk menyamakan kedudukan antara lintang. Ada deflection yang berbahaya tetapi tidak menghasilkan sesuatu. Terselamat pasukan PKNS yang seterusnya melancarkan satu lagi gerakan menuju Gabriel Guerra. Rembatan Reret yang juga mencemaskan pintu gol pasukan Selangor. Cuba bangkit bertindak awal separuh masa kedua. Ada tandukan di situ yang dilakukan oleh Antonio German. Tidak berjaya untuk menembusi. Tetapi ini juga gol kedua pasukan PKNS. Selangor yang cuba mengasak antaran jauh daripada Tamerlan Kozubwev. Tandukan kuis daripada Faizat Ghazli dan lantunan yang dibaca paling sempurna oleh Kepa Sherman untuk menjadikan gol kedua pasukan PKNS. Ini pula percubaan Hendrik minit ke-51. Walaupun ketinggalan 2-0, Selangor ingin cuba mencabar semula dalam perlawanan ini dengan beberapa percubaan termasuk dengan satu lagi tindakan susulan Syazwan Zainon. Hasil sebelum itu rembatan yang dilakukan oleh Nurizwan Abu Hassan tetapi rembatan Syazwan Zainon juga tersasar. Rufino juga membuat rembatan tetapi seperti yang dikatakan oleh rakan pengulas pada malam ini iaitu Syed Ani Syed Hussein tidak benar-benar mendapat kesempatan yang dimahukan. Apapun satu lagi percubaan pasukan Selangor mudah diselamatkan. Satu prestasi yang baik ditunjukkan oleh penjaga gol pasukan PKNS iaitu Zarif Irfan Hashimuddin. Termasuklah satu lagi tindakan yang cemerlang menyelamatkan cubaan daripada Rufino Segovia ini. Dan akhirnya juga hampa separuh masa kedua sebelum dia dikeluarkan penyerang impat pasukan Selangor itu Antonio German. Tetapi sebaliknya malam di Stadium Shah Alam
yang ternyata menjadi milik pasukan IKNS. Batanaka Chan cuba masuk pantas menghidu kesempatan ruang di depan pintu gol untuk menguis masuk. IKNS mendahului 3-0. Kalau Selangor dianggap akan cuba bangkit walaupun telah ketinggalan dengan 3 gol, tetapi Romel Morales pada masa tambahan melengkapkan amokan, menampakkan kegarangan pasukan PKNS pada malam ini di depan segelintir cuma penyokong mereka untuk kemenangan mutlak menewaskan Selangor 4-0 di Stadium Shah Alam pada malam ini. Selangor 0, pasukan PKNS 4. Keputusan yang tidak diduga sememangnya.